seterusnya, kualiti garisan. Sebuah lukisan grafik dia mesti ada garisan yang konsisten dari segi ketebalan dan kepekatan. Jadi kelajuan tangan semakin laju, kita bergerak semasa membuat garisan semakin tipis dan terang garisan. Semakin perlahan, semakin tebal dan gelap. Jadi bila kita lukis, kita akan cuba untuk memutar mata pensel supaya dia sekata garisan dia sama, tebal yang sama. Okay, contoh ini adalah kualiti garisan. Tidak bagus. Sebab apa tidak bagus? Sebab ada yang tebal, ada yang nipis. Yang bagus dia sama je ketebalannya. Okey. Kekemasan garisan. Okay, di sebelah kiri adalah tidak kemas sebab tak bercantum, ada yang tebal, ada yang nipis. Okey, di sebelah kanan adalah garisan yang kemas. Dia gunakan pembaris dan garisannya sama sekata dari segi ketebalan. Okey, seterusnya, jangan melukis semula garisan secara berpindan. Kita lukis banyak-banyak kali untuk memperbaiki kualiti garisan. Okey, yakin adalah kunci utama dalam membuat garisan yang kemas. Bucu garisan yang bercantum. Sebelah kiri bagus, bercantum walaupun dia terkeluar sedikit. Di sebelah kan, di tengah adalah bagus sebab dia bercantum. Yang tidak bagus adalah terlalu panjang dia bercantum tu, kamu terlebih banyak. Dan juga tidak bercantum. Untuk bucu, kita kena cantumkan. Dia bertemu. Okey. Seterusnya, comot. Okey, lukisan boleh menjadi comot. Kita gunakan pensel ataupun pen yang dakwat dia belum kering. Jadi untuk mengelakkan berlaku comot kan, kita lapik bawah lengan kita dengan kertas. Ataupun boleh beli art glove tu, boleh order di Shopee untuk mengelakkan daripada hasil lukisan kita comot. Ataupun yang ni cikgu guna dulu, letakkan duit shilling, saya retipkan di alat lukisan.